Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakan nama saya Rocky Rahmadani, kelas HK Ilmu 2B. Sini saya ingin menjelaskan tentang yang pertama, fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri atas dua kata, yakni fikih dan muamalah. Fikih berarti ilmu pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama. Muamalah ialah segala. Muamalah terdapat dua pengertian, iaitu fikih muamalah dalam arti luas dan fikih muamalah dalam arti sempit. Menurut arti luasnya, aktivitas fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan dunia menyebabkan keberhasilan masalah ekonomi. Menurut arti sempit adalah aturan Allah yang mengantarkan hubungan manusia dengan manusia dengan usaha pendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik. Tujuan dalam fikih muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dapat memanfaatkan harta miliknya itu untuk memenuhi kepentingan hidup mereka. Pembagian fikih muamalah. Muamalah waliyah itu hukum kebendaan, munakahat hukum perkawinan, muhasanat hukum adat, hukum acara. Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-dambiyah dan al-muamalah al-badiniyah. Pertama yaitu al-muamalah al-adabiyah, yaitu ijab kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, pembobolan, penimbunan. Al-muamalah al-madiniyah yaitu pegadaian, jual beli, jaminan, pemindaan, jatuh bangkrut, perseroan, masalah seperti bunga, bank, asuransi, kredit. Selanjutnya pengertian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan kabul yang melahirkan akibat hukum baru. Rukun akad. Rukun akad adalah akid dan mangkut alaihi. Akid ada orang yang berakad dan muka mangkut alaihi adalah benda-benda yang akan diakadkan. Syarat-syarat akad, pihak-pihak yang berakad, sihat akad, objek akad, tujuan akad tidak bertentangan dengan syariat. Penghalang akad yaitu hakut dan goyir. Akad yang berkaitan dengan benda seperti menjual milik orang lain itu sebagai penghalang akad. Pembagian berpautan dengan maliyah, benda objek akad, bukan dengan benda, hanya dengan muamalah dengan hartanya seperti taruh simdin. Pembagian akad berdasarkan ketentuan syarak itu akad sahih dan akad tidak sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur syarat dan ditentukan oleh. Macam-macam akad. Uqudun musammahtun, yaitu akad-akad yang diberikan namanya oleh syarak. Uqudun ghairun musammah, uqudun musamadun. Hikmah akad, adanya ikatan dalam muamalah antara sama manusia, adanya ikatan yang kuat antara dua orang yang, atau lebih dalam bersandakan memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu akad. Dasar-dasar ukur akad, berakhirnya akad, berakhirnya masa berlalu akad, yaitu bila akad itu mempunyai tegangan waktu. Pengertian jual beli.
Jual beli berbahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu pada yang lain atas dasar saling melelahkan. Rukun jual beli, adanya penjual, adanya pembeli, barang yang dijual, harta, harga jual ijab kabul. Syarat-syarat jual beli, syarat penjual dan pembeli berakal dengan kehendak sendiri, tidak membazir balik. Syarat-syarat uang yang dan barang yang dibeli suci, ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Barang yang dapat diserahkan, barang tersebut merupakan punya si penjual, barang tersebut diketahui oleh si penjual. Syarat-syarat jual ijab kabul, jangan ada yang membatasi. Kedua, tidak bersangkutan dengan urusan lain, jangan bertaklik, tidak berwaktu. Harta, dalam bahasa Arab harta tersebut dengan sebutan al-mal berasal dari kata mailu yang mempunyai arti condong yang miring. Al-mal juga bisa disebut hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Begitu berharganya sebuah harta sehingga banyak manusia yang cenderung ingin memiliki dan menguasai harta sehingga mereka lupa dengan dunia. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut syara. Hukum Islam seperti jual beli, pinjam meminjam, konsumsi dan hibah dan pemberian. Berdasarkan penelitian tersebut, maka segala sesuatu yang digunakan untuk dan dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan harta. Kedudukan harta di dalam Al-Quran. Harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia bukanlah pemilik mutlak tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Quran surat Al-Hadid ayat 7. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kesenangan di dalam Al-Quran. Allah berfirman Quran surat Al-Imran ayat 14. Harta sebagai ujian. Quran surat Al-Taqhabun ayat 15. Harta sebagai perhiasan. Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Pembagian-pembagian harta. Mukawi dan gairun mutakwin. Ikhal dan mankul. Misteli dan kimi. Istilah laki dan isli. Riba. Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu. Tidak diketahui sama dan tindakannya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Riba dalam bentuk apapun pasti diharamkan secara mutlak atas kedua belah pihak, pemberi hutang dan rentenir dan yang berhutang, ataukah hanya diharamkan atas rentenir saja sedangkan yang berhutang tersebut. Riba pasti diharamkan dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun diharamkan atas pemberi hutang dan juga atas orang yang berhutang dari dengan pemberi bunga, baik yang berhutang itu adalah orang miskin atau orang kaya. Masing-masing dari keduanya menanggung dosa, bahkan keduanya dilaknat oleh Allah. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 175 sampai 175. Macam-macam riba ad-duyun, hutang piutang. Artinya riba hutang piutang dalam hutang piutang. Kita mengenal istilah mutarik dan mutarik. Mutarik adalah pemberi hutang, sedangkan mutarik adalah penerima hutang. Mengenai harta dan duyun ini telah dijelaskan dalam hadis setiap hutang yang mendatangkan manfaat bagi yang menghutang, maka itu adalah riba. Riba qabla riba janda. Riba buyut dan janda. Dua-dua kebarang seperti berbeda takarannya. Jadi ini menjual diri. Riba sepuluh. Riba jatuh dan riba.